Namaku Alica, aku kelas 1 SMA, dan seperti biasa, aku jomblo abadi. Hah, pagi Alica. Ini adalah Farah, sahabatku. Pagi juga Farah, kenapa kamu lari-larian di koridor? Aku dapat berita besar Alica. Hah, berita apa tuh Farah? Katanya hari ini bakal ada murid baru di kelas kita. Hah, seriusan? Cewek apa cowok? Cowok, katanya ganteng loh. Wah, aku jadi gak sabar. Seganteng apa sih dia? Aku capek jadi juara sabadi. Emangnya kamu mau pacarin dia? Kalau ganteng mah, gas aja. Keburu diambil orang lain. Oke, entar aku bantuin kamu buat PDKT deh sama dia. Mantap, kamu emang besi terbaik aku, Farah. Pak Guru dateng tuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kedatangan murid baru. Silakan memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan, namaku Revalterio, pindahan dari SMA 1 Gamon. Alamak, ganteng banget cowok pindahan itu. Jantungku jadi tek dung dung tek. Gawat, dia lihat ke arahku. Kamu cari bangku yang kosong ya, Rev. Baik, Pak. Hai Rev, kenalin aku Farah dan ini sahabatku. Aku Alica, salam kenal ya, Rev. Aku Rev, salam kenal juga buat kalian berdua ya. Iya, semoga kita bisa jadi akrab ya ke depannya. Wah Alica. Iya Rev sayang, Wah Alica. Maaf aku keceplosan. Hah? Dia kok lucu banget sih? Aduh malu banget aku, Rev gak bakal mikir yang aneh-aneh kan tentang aku. Aku duluan ya, Evan katanya lagi rebutan ayam goreng sama kelas sebelah. Kabur. Farah mau kemana kamu? Malah kabur dia. Kamu mau nemenin aku ke kantin gak Alica? Boleh deh. Apakah ini yang dinamakan kencan pertama? Makasih ya. Alamak, jantungku jadi tek dundung tek lagi. Kamu mau beli apa Alica? Biar aku yang traktir. Oh, gak usah Raf, aku bisa bayar sendiri kok. Karena aku yang ngajak kamu ke kantin, jadi aku yang bayarin kamu. Alamak, dia gentle banget. Aku beli bakso aja deh. Oke. Mas, baksonya 2 porsi ya. Hah, alhamdulillah kenyang. Makasih ya, Rev, traktirannya. Iya, sama-sama, Alica. Rev, aku boleh nanya sesuatu nggak? Nanya apa? Kamu udah punya pacar belum? Kenapa kamu nanya gitu? Kamu suka sama aku? Bukan gitu. Aku takut pacar kamu cemburu lihat kita makan berdua gini. Aku belum punya pacar kok. Tenang aja. Yes, ada kesempatan. Aku boleh minta nomor kamu nggak? Nomor aku 12345. Emangnya buat apa? Buat jaga-jaga aja. Siapa tahu ada butuh-butuh masalah pelajaran. Oh gitu. Aku cuci tangan dulu ya. Tanganku kena sambel. Yes, akhirnya dapat nomornya. Yes. Kamu ngapain joget-joget? Kok kamu balik, Rev? Nggak jadi cuci tangan? Mau ngambil dompet. Mau sekalian bayar habis cuci tangan. Biar nggak bolak-balik. Oh, gitu ya. Aduh, malu banget aku. Moga aja dia nggak nyadar. Alica, dia lucu banget. Alica, maaf ya tadi ninggalin kamu. Gimana rasanya berduaan sama Rev? Dasar besti durjana. Tapi makasih ya, udah dikasih kesempatan berduaan sama dia. Kamu kenapa senyum-senyum? Lagi seneng ya? Iya dong, ternyata Rev masih jomblo. Aku jadi punya kesempatan buat jadi pacar dia. Kamu tahu dari mana? Dia sendiri yang bilang sama aku. Malahan, aku dapat nomornya loh. Hah? Gila, gercep banget kamu. Iya dong, Alica gitu loh. Aku baru tahu loh, ternyata Rev itu sahabatnya Evan dari SMP. Hah, seriusan? Berarti Evan tahu banyak dong tentang Rev. Bisa jadi sih. Gimana kalau kita temuin Evan sekarang juga? Boleh. Sayang. Loh, sayang, kamu ngapain ke kelasku? Emang nggak boleh ya aku nemuin pacar aku sendiri? Boleh sih, tapi biasanya kamu yang minta samperin duluan. Hei, jangan bucin depan orang jomblo dong. Tolong sopan sedikit. Maaf Besti, habisnya aku kangen sih sama Evan. Ya kangen-kangenannya bisa disimpan buat nanti-nanti kan? Iya, Bawel. Kalian berdua ada perlu apa nemuin aku? Evan,
kamu sahabatnya Raf dari SMP ya? Iya, kenapa emangnya? Alicia tuh naksir sama Raf tahu. Farah jangan cepu dong. Hah? Kamu suka sama Raf? Iya, hehehe. Raf itu orangnya baik dan setia kawan kok. Dia belum pernah pacaran. Apa kamu tahu semua tentang Raf? Lumayan sih, kamu mau nanya apa? Tipe cewek Raf yang kayak gimana? Raf itu suka cewek yang lucu, pintar masak, dan setia. Wah, aku semua tuh, pintar masak, setia. Aku juga lucu kayak kucing Anggora. Aku yakin kamu pasti bisa dapetin Raf dengan mudah. Aku gak yakin sih, tapi aku bakal berusaha. Semangat, Besti. Sayang, nanti malam kencan yuk, nonton film romantis. Ting. Ayo, aku pakai dress yang kamu beliin ya. Tolong ya, hormati saya yang jomblo di sini. Gabut banget aku malam ini. Mau chat Farah, tapi dia lagi kencan. Chat Raf . Siapa yang chat malam-malam? Nomor asing. Ini siapa ya? Ini aku, Alicia, yang tadi minta nomor HP kamu di kantin. Oh, Alicia, ada apa ya? Kamu lagi ngapain, Raf? Sibuk nggak? Aku lagi main game aja kok. Hah, kamu gamers? Iya, aku gamers. Kamu suka main game juga? Iya, aku suka banget main game. Aku main game War of Bucin. Oh ya? Aku juga main itu loh. Kapan-kapan kita mabar ya? Kamu suka nonton anime nggak, Raf? Aku suka banget soalnya. Aku juga suka banget nonton anime. Kadang sampai lupa waktu. Wah, ternyata hobi kita sama ya? Iya, kayaknya kita cocok deh. Eh, masa sih? Boleh nelfon bentar nggak? Boleh kok, Raf. Alicia, besok pulang sekolah kamu free nggak? Aku free kok, kenapa? Aku mau ngajak kamu ke kafe Bucin besok sepulang sekolah, bisa nggak? Ah, bisa kok, serasa diajak kencan nggak sih? Oke, sampai jumpa besok di sekolah ya Alicia. Oke, Raf. Suara dia merdu banget, aku jadi nggak sabar buat besok. Kenapa kamu ngajak aku ke kafe, Raf? Ada yang mau aku omongin sama kamu, Alicia. Oh, kamu mau ngomong apa? Mungkin ini terlalu cepat, tapi aku gak bisa memendamnya lagi. Hah? Apanya, Raf? Alicia, kamu mau gak jadi pacarku? Kita sehobi, dan aku nyaman ngobrol sama kamu. Hah? Raf, ini beneran kan? Kamu gak lagi ngeprank aku kan? Beneran kok, aku serius suka sama kamu, Alicia. Aku juga suka sama kamu pada pandangan pertama, Raf. Aku mau jadi pacar kamu. Makasih ya udah nerima perasaanku. Mulai sekarang, kamu gak boleh ngaku jomblo lagi. Iya, sayang. Good girl. Alicia, ngapain kamu senyum-senyum sendiri dari tadi? Mungkin dia udah gila, sayang. Hi. Enak aja gila. Aku tuh seneng karena udah jadian sama Raf. Wah, selamat ya, Besti. Akhirnya kamu bisa jadian sama Raf. Dukun mana yang kamu datengin? Bisa-bisanya Raf lulus sama kamu. Enak aja pakai dukun. Ini tuh kekuatan cinta sejati, tahu? Udah, cuekin aja Evan mah. Dia emang orangnya tengil. Tapi kamu siap-siap aja, Alicia. Saingan berat kamu udah muncul. Saingan berat? Tuh, lihat di sana. Raf sama cewek. Siapa cewek itu? Makasih ya udah anterin aku keliling sekolah ini, Raf. Sama-sama Lilian, tapi kenapa kamu pindah ke sekolah ini? Itu karena aku gak bisa jauh-jauh dari kamu, Raf. Kita kan udah sahabatan dari kecil. Tapi mulai sekarang, kamu harus agak jaga jarak sama aku ya, Lilian. Hah? Kenapa emangnya, Raf? Aku udah punya pacar, aku gak mau pacarku salah paham sama kamu. Kamu lebih pilih aku apa pacar kamu? Ya gak bisa dibandingin lah, Lilian. Kamu itu sahabatku yang berharga, dia pacar yang aku sayangi. Oke deh kalau gitu. Aku harus cari tahu siapa pacarnya, Raf. Alicia, kayaknya Raf deket banget sama tuh cewek. Aku juga ngerasa gitu, Farah. Siapa sih tuh cewek? Aura pikminya kuat banget. Dia Lilian, sahabatnya Raf dari kecil. Emang hobi banget nempel sama Raf. Emang boleh senempel itu walaupun sahabat? Makanya aku ingetin Alicia supaya hati-hati sama Lilian. Dia tuh cewek licik. Licik gimana? Setiap ada cewek yang deket sama Raf, pasti jelek-jelekin sama dia di depan Raf. Terus Raf percaya? Iya, Raf selalu percaya sama kata-kata Lilian. Karena di mata Raf, Lilian itu polos. Kenapa harus ada cobaan sih di antara hubunganku sama Raf? Semangat Alicia, kamu gak boleh kalah sama cewek pikmi.
Iya, Farah. Anak-anak, hari ini kita kedatangan siswi pindahan. Silakan memperkenalkan diri. Hai semuanya, aku Lilian, pindahan dari SMA 1 Gamon. Oh, kamu satu sekolah sama Rev ya dulu? Iya, Pak. Saya ini teman dekatnya Rev. Ya sudah, kamu cari tempat duduk yang kosong ya. Baik, Pak. Lilian, kenalin, ini Alicia pacarku. Sayang, ini Lilian, sahabatku dari kecil. Halo, kenalin, aku Lilian, sahabatnya Rev dari kecil. Aku Alicia, pacarnya Rev. Kalian udah lama jadian ya? Enggak kok, kami baru jadian kemarin. Lihat aja, aku bakal hancurin hubungan kamu sama Rev, karena Rev cuma punya aku seorang. Heh, Alicia, putusin Rev, dia tuh cuma milik aku. Hah? Emang kamu siapanya, Rev? Aku sahabat masa kecil, Rev. Cuma sahabat kan, bukan pacarnya? Hah, aku tahu semua tentang Rev. Alicia tahu apa? Udah, stop, jangan berantem. Aku bakal rebut Rev dari kamu. Coba aja kalau bisa. Itu dia, Rev. Aduh, kenapa kamu dorong aku, Alicia? Siapa yang dorong kamu? Lilian, kamu kenapa? Alicia dorong aku. Kayaknya dia cemburu sama aku, Rev. Apa itu benar, Alicia? Aku gak nyangka kamu sejahat ini. Dia tuh jatuh sendiri, Rev. Alicia gak dorong dia. Diam, Farah. Aku tahu kamu sahabatnya Alicia. Tapi kamu gak perlu belain dia kalau dia salah. Tapi Alicia gak salah. Cukup, Farah. Rev, kita putus aja ya. Anggap aja aku emang jahat. Alicia, aku gak ada niatan buat putus sama kamu. Aku ini cuma orang yang baru kamu kenal. Gak sebanding sama Lilian yang tahu segalanya tentang kamu. Alicia, tunggu aku. Kok malah jadi gini sih? Lu kenapa ngelamun dari tadi? Gue putus sama Alicia. Yaelah, baru juga jadian sumur jagung udah putus aja. Alicia dorong Lilian sampai jatuh, dia terlalu cemburu buta. Dasar bodoh, lu yakin kalau Alicia yang dorong Lilian, bukan sebaliknya? Gak mungkin Lilian nyakitin Alicia, dia tuh polos, gue kenal dia dari kecil. Itulah kenapa gue bilang kalau lu itu bodoh. Apa maksud lu? Kebetulan tadi gue ada di sana dan gue rekam ini sebagai bukti kalau lu ngeyel kayak sekarang. Apa? Jadi Lilian yang lebar Alicia duluan? Maksud kamu apa nyuruh Alicia buat mutusin aku? Apa maksud kamu, Rev? Kamu kan tahu kalau aku orangnya gak mungkin kayak gitu. Gak usah mengelak, Lilian. Aku udah lihat rekaman pas kamu fitnah Alicia. Kenapa kamu lakuin itu? Hah, itu semua karena aku cinta sama kamu, Rev. Aku lebih pantas buat kamu, bukan Alicia. Alicia adalah satu-satunya wanita yang pantas buat aku. Aku gak pernah cinta sama kamu, Lilian. Tapi aku sahabat kamu dari kecil. Aku tahu semua tentang kamu, Rev. Mulai sekarang, kita bukan sahabat lagi. Aku nyesel punya sahabat licik kayak kamu. Hah, Rev? Alicia, sayang. Kamu mau apa lagi dari aku, Rev? Aku gak mau putus dari kamu, sayang. Aku cuma sayang sama kamu. Aku gak pantas buat kamu. Lilian yang lebih pantas buat kamu. Cuma kamu wanita yang paling pantas buat aku. Aku udah hapus persahabatan aku sama Lilian. Apa? Ayo aku anterin kamu pulang. Sekalian aku mau mampir ke rumah kamu. Alicia, aku sayang banget sama kamu. Balikan yuk. Baiklah, Rev. Tapi ngapain kamu mau ke rumahku? Aku mau minta izin sama orang tua kamu buat nikahin kamu setelah lulus SMA. Apa? Nikah? Apa kamu yakin mau nikah muda, Rev? Tentu aja, aku yakin asalkan sama kamu nikahnya. Gombal. Rev, ini ciuman pertamaku. Aku udah tandain kamu. Mulai sekarang, kamu cuma punyaku. Iya, sayang. Jadi, lamaran aku diterima gak nih? Iya, aku mau nikah sama kamu setelah lulus SMA. Akhirnya, aku bisa mendapatkan cinta yang aku tunggu-tunggu selama ini.